Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitrianti dari kelas 6B. Dan saya Nesmalida. Kami akan menyebutkan lokasi iklim muka bumi, geologi, flora, fauna, dan penduduk di negara Brazil. Lokasi negara Brazil terletak di bagian paling timur di benua Amerika Selatan dan perbatasan dengan pergunungan Andes dan Samudra Atlantik. Iklim negara Brazil adalah tropis karena terletak di khatulistiwa dengan sedikit variasi. Di selatan iklimnya lebih sedang namun kadang mengalami salju. Bentuk muka bumi negara Brazil adalah tanah tinggi Guyana, Sungai Amazon, pergunungan Mantiqueira dan Gunung Picon dan Neblina. Letak geologis negara Brazil adalah Brazil memiliki 5 pembagian wilayah yaitu dataran rendah Amazon, dataran tinggi di Guyana, daerah pantanal di bagian tengah dan dataran tinggi Brazil serta dataran rendah yang dekat dengan Samudra Atlantik. Contoh fauna di negara Brazil terdiri dari jaguar hitam, ikan piranha, katak kaca, lumba-lumba, Sungai Amazon, kadal yesus, berang-berang raksasa, anaconda, dan burung tukan. Contoh flora-nya terdiri dari Chiang Mai, pohon anggur, dan jabuticaba. Penduduk negara Brazil pada tahun 2020 terdiri dari 212,6 juta penduduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.